baru ini, jutawan kosmetik Datuk Seri Vida mengadakan sambutan hari lahir anak sulung Shuib sepatu iaitu Wais Al-Karni kerana tidak dapat memenuhi jemputan sebelum ini. Membahasakan dirinya sebagai Mama Vida, menerusi video dikongsikan di Instagram dapat dilihat anak-anak arwah Siti Sarah begitu mesra dengan usahawan kosmetik itu. Perkongsian video itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang memuji sifat keibuan Vida, malah dilihat tidak kekok melayan anak-anak Shuib. Malah, netizen memuji tindakan Vida yang mahu menghiburkan anak-anak arwah Sarah. Namun, ada komen seorang netizen yang berharap agar Vida berjodohan dengan Shuib dan menjadi ibu kepada anak-anak pelawak itu. Malah, ada yang mengusik Cik B mungkin akan setuju dengan jodoh kali ini kerana akan mempunyai adik yang ramai.